Saya sih dari Info Jakarta. Dari sosial media. Jadi saya tahu dari Info Jakarta. Kemarin saya tahunya dari apa, dari Instagram. Hari Rabunya saya berangkat langsung. Iya. Dari Pamulang sampai sini. Iya. Terus ternyata? Ya ternyata sih katanya sih sampai 80%. Ternyata mah enggak. Cuma 40% doang. Iya. Tadi beli apa tadi, Mas? Nah, sepatu sih. Saya satu nih sama teman saya dua sepatu. Iya. Katanya sih dibilang, nah, saya udah nunggu nih dari jam sampai sini jam 3 nih. Katanya buka jam 4.15. Jadinya jam 5. Makanya saya udahlah tunggu aja. Tapi ya, kecewa kan, Mas? Kecewa aja. Kecewa karena kecewanya? Ya satu sih kurang apa ya? Nggak sesuai dengan diskonnya lah. Saya taunya diskon 80%, jadinya 40%. Sulit banget di dalam dari kita juga gitu loh, box semua juga udah pada hancur gitu loh. Ya sebenarnya yang tutup itu waktu spontan itu tidak tutup, Pak, gitu loh. Jadi Bapak besok mau belanja sebelumnya juga akan ada di sini. Yang tutup adalah spontation, yang tutup adalah Lotus. Ini kebanyakan barang normal loh, Pak. Makanya saya juga dari kemarin juga bingung nih kok yang bermasalah sebenarnya siapa. Dari kemarin kalau Anda mau main ke Lotus ini, tapi juga sedih ya kemarin gitu loh. Tiba-tiba Anda hari ini berbondong-bondong gitu loh, gerbek-gerbekan kayak begini gitu loh. Sebenarnya sama aja harga kita dengan yang spotation lain, sama kok.